Nggak bener nih mereka. Mama firasatnya jadi nggak enak nih. Anak muda, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian ya. Thank you. Hah, Mama, ini mobil siapa? Bisa buka barusan? Ah, tuh. Karena pencet itu ada. Kamu pencet apa? Wow. Wih, keren. Kita pencet sih. Bapak, ini buat apa? Aku asal pencet boleh ya? Itu apa? Kok ada suara ter? Jangan asal pencet. Ini nyalain lampu ya? Ini nyalain lampu ya? Ya. Lampunya nyala enggak? Itu lampu depan, bro. Jangan dimainin, bro. Itu lampu sen, bro. Ini sen kanan, he? Ya. Dicek satu kali, meh. Sen. Udah. Kamu kebanyakan... Aku ada tombol power on. Kamu kebanyakan nanya. Aku lihat tombol power on-nya. Aku boleh power on nggak, Pak? Nggak. Udah. Kamu out. Kamu belum punya SIM. Out. Udah berantakin mobilnya ya, Mas. Udah, keluar. Nah, giliran mama nyetir dong mobil. Kapan lagi nyetir mobil baru? Lagi? Ini mobilnya Matic, Ma. Mama kan belum pernah nyetir mobil Matic. Matic? Betul. Ayo, Ma. Keluar dulu. Mobilnya lecet hari pertama. Bukan hari pertama lagi, jam pertama. Ayo, Ma. Ini mobil baru, sis. Kena tembak semua. Ada, sorry, Mes. Berkemerah jadi. Ayo kita baret, kali ini juga tradisi harus tetap berjalan. Sembarangan tradisi baretin. Satisfaction. Sisa yang di atas ini kecil. Ini bisa digini, Pak. Lihat nih, Pak. Ya bisa lah, semua mobil kan begitu. Oh, bisa dibelokin. Avanza kita juga bisa, Ma. Iya, Ma. Mama nggak tahu. Udah 15 tahun. Iya, belum tahu. Guys, yang paling aku suka dari mobil ini luas, dingin, suara dari luar nggak banyak, tidak kayak mobil sebelumnya. Ayo, Ce, sini, Ce, test drive. Okay, let's go, bro. Test drive kita, guys. Bye. Mama, kelupaan, Ma. Pitanya tolong dilepasin, Ma. Masa kita keliling-keliling pakai pita ginian? Oh, iya. Bentar, Mama lepasin. Makin kencang lagi suaranya. Suara apanya? Oh, Papa lupa pakai seat belt, cuy. Lupakan. Kok masih bunyi? Punya Mama kan mama belum. Juga. Punya Mama kan belum. Mama pasang seat belt. Aduh. Nah, begitu seat belt-nya utar pasang, aman. Kesan pertama ada sesuatu yang itu, guys.
Ini mobilnya mobil hybrid. Dia sempet jalan versi baterai doang, nggak ada suara mesinnya. Mobilnya ajib kok bisa jalan gitu, nggak bisa merasakan getaran mesinnya. Wow, hybrid itu apa-apa? Aduh, jajah, hybrid itu mobil yang bisa jalan setengah di bensin dan setengah di listrik. Dan ini kenapa bluetoothnya nggak bisa connect? Guys, ini memang agak lapang sih guys dibanding mobil yang sebelumnya. Ya, masih bisa julur kaki. Huh? Masih bisa julur kaki. Ah, jadi lapang, lapang gitu loh. Oh my god, Papa, kita juga harus tes mobil ini muat drive thru atau enggak. Jadi, ayo kita ke McD buat beli McFlurry. Tes drive thru harus tes parkir juga, tes drive thru, tes buka jendela, tes cup holder, terus tes. Mama buat videoin, terus nanti kita tinggalin ya, Pak. Kita prank Mama. Oh no. Oke okay, guys, jadi Mama bilang mau shoot kita dari belakang kan. Tapi kita akan tinggalin Mama guys. Kita akan proper lupa Mama. Oke okay? Mama di belakang guys. Depan Cito. Tuh guys, lihat guys, itu Mama itu. Bener-bener guys, Mama ditinggalin loh. Mama cuma mau nge-shoot mobilnya lewat doang, terus Mama ditinggalin kurang kurang dihajar nih. Mama berenang bingung, Papa, tambah satu putaran lagi. Masa satu putaran lagi? Kasian dong. Sekali-sekali, Pak, kita prank Mama. Nah, sekarang kita kemana? Nah, sekarang kita cari putaran balik untuk jemput Mama. Dan sekarang kita kembali untuk menjemput Mama. Menurut kalian, Mama akan komplain atau tidak? Komen di bawah. nggak bener nih mereka. Mama firasatnya jadi nggak enak nih. Aduh guys. Mama di mana? Harusnya kan di situ. Halo. Mama sampai ditanya satpamnya, "Ibu mau ngambil gambar apa, Bu?" Ya udah kita coba drive thru ya. Itu bunyi apa lagi? Sit down Mama. Oh. Ayo, Oke, Mama coba turun terus shooting mobil kita lagi. Enak aja. Terasa banget loh ya guys, mobil yang lalu kita udah 15 tahun. Emang gak terasa 15 tahun kan, aku masih 13. Iya, walaupun umurnya udah 15, tapi itu mobil udah banyak bantuin kita, Kiara. Kita udah pada camping di mobil, bikin minimarket, kita juga bisa camping di mobil ini. Asiknya di dalam mobil baring.
Kita sekarang keliling Kalimantan. Kita pakai ferry, mobil kita diangkut ke Pulau Kalimantan, terus kita keliling Kalimantan. Wih, bisa pas-pasan. Kehilangan itu ya? Iya. Kehilangan keahlianmu buat belok? Iya, kehilangan keahlian. Mau pesan apa? Papa nggak ada duit loh. Kan ada GoPay. Aku traktir. Bapak pakai GoPay. Ya, Papa pesan 2 es krim aja udah. Ya udah, oke deh. Tuh, beneran. Tuh. Papa ini ya, terlalu jujur ya. Isi dompetnya cuma STNK. Guys, kalian komen di bawah ya. Kita udah pernah pakai mobil lama itu buat konten apa saja. Komen, 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 komen. Kita tunggu. Kenapa nggak? Iya. Selamat sore. Sudah terpasang sih kalian dulu sama makanan ya. Satu McFlurry Oreo, satu McFlurry Matcha. Berarti kerap aja satu sama Matcha Oreo satu ya? Iya, betul. Pakai Curis. Oreo? Ya. Tuh, Kera. Ya. Oke, kita drive thru tapi kita makannya di parkirannya McD. Lihat, green tea with Oreo. Nah, baru kelihatan green-greennya. Enak. Kita coba taruh cup holder ya. Pas. Tuh. Pas, pas. Kiara, di belakang juga ada cup holder-nya? Oh, ada dong. Yes! Kalau gitu, ini mah bukan cup sih sebenarnya. Kalau gitu harusnya kita beli soda ya, Papa tadi. Ya kan, bestie? Kenapa nggak bilang aja beli burger, french fries, ayam goreng, nasi, semuanya gitu? Oh, boleh ya, Pa? Yaudah, yaudah, boleh, Pa? Yaelah, Papa cuma bercanda kali. Ih, bener-bener ini anak. Oke, kita vlognya sampai sini dulu aja ya. Thank you for watching. Bye.